guys, welcome back again to channel Kalahari. Di video kali ini, Honkai Star Rail lagi yang akhirnya sudah masuk ke update 1.2. Banner Blade sudah tiba dan juga beberapa 4 star yang lagi red up ada Arlan, Shusheng, dan juga Natasha. Dan juga ada layout counter baru juga ya untuk Blade Destruction. Yang dimana ini bagus banget buat Blade tentunya. Jadi buat kalian ya jangan sampai ketinggalan kalau kalian pengen gacha Blade sepaket dengan light cornnya. Di video kali ini gue pengen gacha Blade dengan modal tipis cuy ya. Cuman ada 2200 doang. Cuman PT gue udah gede sih. Karena kemarin itu gue sempat ngejar Luocha cuman gak dapet, mentok di PT 55 kalau gak salah ya. Cuman ya kalau emang udah rezekinya pasti dapet deh ya Blade untuk hari ini. Cuman red off juga sih. Jadi kalau misalkan kalah red off, gue sih berharapnya Bailu ya atau Gepard buat karakter survive gue. Di sini PT gue kan udah 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 50, 55, ya kan 55 apa. Jadi semoga bisa dapet di PT 60 atau 70 lah. Jangan sampai 80 ke atas seperti itu ya. Untuk info tambahan juga di sini udah riset semua dari BP, juga beberapa update tambahan juga ada ya dari story-nya nih ya. Kita lihat dulu misi Trailblaze sudah ada, lalu juga ada pamer bakat buat Blade. Kalian yang pengen cek-cek Blade seperti apa kitnya, ini juga ada misi bersama ya, dan juga ada ya event login cuy. Total 10 tiket emas buat gacha banner limited, ini cakep banget cuy. Gue juga butuh tuh ya. Ini Yukong gratis juga, lumayan buat nambah Eidolon. Dan juga ya SU udah riset juga sih ya, baru masuk minggu baru ini cuy. Dan di sini juga udah ada tambahan Stellar Jet juga di bagian mail ya. 720 cuy, banyak banget, kita ambil semua dulu. Jadi tambahan Stellar Jet gue lumayan banyak nih. Set 3014, semoga bisa dapet 20 pull sih ya. Kayaknya bisa sih, 20 pull bisa ini gue ya. Soalnya kan 3014 itu udah dapat 18 ya. Jadi kalau misalkan 18 gue bisa bikin 20, gue bisa dapetin PT 75 yang harusnya sih di 75 biasanya itu udah mulai ada sedikit mencium bau-bau emas seperti itu ya. Cuman sebelum gue gacha di sini gue pengen testing Blade dulu ya. Penasaran bagaimana sih? Karena jujur gue belum terlalu baca-baca banget nih kemampuan Blade itu seperti apa. Yang gue tahu itu dia ini skillnya itu bisa ngebuff gitu untuk basic attack-nya, jadi sakit banget. Dan dia itu bisa kayak ada follow up attack gitu kalau misalkan kalian di hit ya, untuk kedua kali apa ketiga kali gue lupa. Kita coba dulu aja langsung. Oke, nyerang ya skill si teknik ya. Oke, sekarang kita coba testing Blade dulu nih ya. Kita coba baca dari skillnya dulu cuy. Skillnya ini namanya Hellscape, yang dimana ketika lo pakai skill itu akan mengkonsumsi HP sebesar 30% max HP-nya si Blade dan masuk ke status Hellscape ya. Dan ketika berstatus Hellscape, Blade nggak dapat melancarkan skill lagi cuy selama 3 giliran. Dan juga untuk basic attack-nya berubah menjadi Forest of Swords ya. Itu meningkatkan 33% damage yang diakibatkan selama 3 giliran. Jika HP-nya nggak cukup, kan ini kan ngekonsumsi HP ya. Saat melancarkan skill, HP Blade akan berkurang hingga 1. Jadi nggak bisa mati, jadi maksimal itu 1 cuy. Cuman lu pakai skill ini nggak dapat memulihkan energi. Nah, itu berhubungan dengan basic attack-nya. Tapi ketika lu pakai skill, itu nggak akan langsung ngeberesin turn kalian. Basic attack-nya ada Star Sword, lalu Forest of Sword ya. Ini pas lu hajar, mengkonsumsi HP lagi sebesar 10% max HP. Dan juga mengakibatkan damage lebih besar juga ya. Wind damage dan juga ada tambahan dari max HP-nya si Blade sebesar 90% ya. Ini di level 5. Bakal berubah terus kalau misalkan lo level up seperti itu ya. Di saat bersamaan juga mengakibatkan damage untuk musuh sekitar. Jadi ini area nih. Jadi untuk yang lo targetin lebih sakit damage-nya. Tapi untuk area itu ya damage-nya kayak setengahnya lah seperti itu. Mirip-mirip Jing Yuan lah ya. Untuk si Zeus-nya kan dia random tuh. Tapi untuk areanya itu damage-nya nggak begitu sakit seperti yang ditargetkan. Nah, jika HP ini nggak cukup, HP Blade akan langsung berkurang hingga 1 ya untuk melancarkan Forest of Sword cuy. Cuman ini ada ajibnya nih ya, ada pasif tambahan ataupun efek tambahan Never Ending Deaths ya. Setelah melancarkan Forest of Sword, jika serangan mengenai target musuh yang berstatus Weakness Break, maka Blade akan memulihkan HP-nya sebesar 5% max HP dirinya ditambah 100. Jadi bagus banget ya kalau misalkan lo sekiranya
timingnya pas ya, targetnya juga pas, healnya lagi nggak ada nih, atau lo nggak punya healer yang banyak, Blade pun masih bisa ngeheal diri sendiri. Kita coba. Nah, kita bisa pakai basic attack nih. Oh, langsung dikonsum ya. Ini burst-nya. Oke, burst-nya itu kita lihat dulu di sini. Itu tadi follow up attack-nya ya, di bagian Talon. Saat Blade terkena serangan atau mengkonsumsi HP-nya, dia akan mendapatkan satu lapis charge, maksimal 5 lapis. Nah, ketika udah 5 lapis, itu akan melancarkan satu kali serangan lanjutan yang mengakibatkan win damage, cuy. Ini ada Vita in Vita juga. Saat persentase HP Blade saat ini berkurang dari 50%, pemulihannya meningkat sebesar 20% ya. Nah, ini kan 3 giliran lo nggak bisa pakai skill lagi ya. Tapi nge-heal tuh, cuy. Karena musuh lagi weakness break ya. Jadi harus diancurin dulu. Oke lah, ini karakter oke sih, gua rasa jadi the next DPS ya. Cuman enggak tahu deh bisa mengalahkan Sel-nya apa enggak. Cuman harusnya sih lebih apa ya, lebih survival lebih enak aja seperti itu. Dan dia win juga kan. Kalau misalkan lu enggak build dan hang, ini bagus banget gitu, cuy. Kita ambil dulu, langsung kita gacha aja. Nah, gua pengen gacha sih di pom-pom gitu ya. Karena di pom-pom itu hoki terus, cuy. Ini total yang gua dapatkan ada 3034. Oh iya, gua belum ngambil ini ya. Udah deh, udah ngambil gue. Cuman kayaknya masih bisa deh, harusnya ya gue bisa ngambil di toko nih. Kita manfaatkan semua dulu aja. Nah, gue beli deh satu deh. Nah, di pas 20 ya. Ya enggak. Ih. Kita single pull dulu, baru terakhir kita 10 pull. Kenapa? Karena siapa tahu dapat di early, nggak harus di 75. Tapi kalau pas mau ke 75, siapa tahu dapat double kan, seperti itu ya. Itu tekniknya, guys. Set. Hema 5 ya. 56. Waduh. Belum dapat. 57. Lima delapan. Ya dong, Blade dong. Nih bener-bener dah gue butuh banget nih. Lu watch aja gue skip gitu demi Blade gitu ya. Gue pengen sepaket Blade sama Kafka gitu. 59. Belum. 60 please. Kemarin gue dapet SW tuh di 65 deh kalau gak salah. 1600 ya. Gak kelihatan. Kesel banget gue gacha HSR tuh gak kelihatan anjir. Come on. Bentar lu, itu kayak bentar lu. Kayaknya bintang 4 sih tapi kayaknya. Bintang 4 nih. Belum cuy, gila keras banget. Masa iya pasti 75? Oh, siapaan? Bintang 4 gua mana BTW? Hah, gila. Oh, dapet Shusheng nih. Shusheng gua 6 anjir kayaknya nih. Ya gak sih? Apakah Shusheng gua 6? Bener, 5 deng, sorry. Oh, bentar lagi 6 cuy, mantap nih. Oke, lanjut. Satu pull lagi. Ih, 1594 sih ya. Kocak ya. Ini kurang dikit banget. Waduh, kacau Pak Ustadz. Ntar gue coba daily dulu deh. Daily ada yang ini gak ambil foto nih sekali nih. Biar 10 pull langsung gitu. Nah, kita ambil dulu. Ini gue mode hemat dulu guys. Karena per top up ntar buat Kafka ya. Oke, 10 pull ya. Nggak dapet ternyata single pull. Ini apakah dapat juga 10 pull? Ya, nggak dapet ya. 75 nggak dapet. Kacau. Ya ampun. Aduh, alamat 80 ini mah guys. Ini mah 2 bintang 4 kayak apa ini? Duh. Ayo dong. Ya ampun, ampas pula lagi.
Coba 76 ya. 76, 76 nih. Kita beli dulu deh ini. Buang sial lu di sini. 76. Belum cuy. Dan akhirnya aku top up untuk mendapatkan blade ya. Ini gue top up tipis-tipis aja buat ngisi Welkin juga. Kebetulan Welkin gue udah abis. Welkin apa sih namanya? Astral Express ya kalau di sini. Yang dimana gue juga baru beli Battle Pass. Dan semoga sih kita bisa memulangkan blade ya. Tadi kan 77 kalau nggak salah. Sekarang ke 78 sama 79 dapat 20 ya. Semoga sih dapat ya. Aduh, masalahnya bentar lagi Fontaine gitu ya. Gue gak mau terlalu spend banget buat lanang gitu, buat batang, skip gitu ya. Gue lebih pilih buat Kafka, lalu buat Fontaine nanti di Genshin. Jadi ini di 78, semoga pulang. Apa 77 ya, lupa gue, 78 kalau gak salah. 78. Set. Beli satu. Wah, belum cuy. Gokil. 79. No, gue mata aja. Apakah ini? Hey, blend, please blend, blend. Kacau Pak Ustadz, ini kacau banget ini, kacau sekacau-kacaunya. Benci bet gue, ini ya ampun, dapet Yancing. Kaget gue, dapet Yancing pula lagi, astagfirullah. Aduh, udah mah kemarin gue kalah dapet Welt ya di Silver Wolf ya, ini Blade jauh lagi. Gue jadi galau nih, mau gacha Blade atau kagak. Bingung, oi. Tapi gue kejar dulu aja deh ya. Gue kejar pelan-pelan. Tapi kalau nggak nyampe, ya udah red onnya buat Kafka deh, seperti itu ya. Ya ampun, Blade, Blade. Padahal gue pengen banget gitu ya, si Blade itu keren cuy. Kayak Sasuke ya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting masih ada beberapa event tambahan lagi. Gue bakal nguli lagi. Bakal gue coba single pull. Bakal gue cicil di live stream nanti. Semoga ya bisa pulang di low PT ya, seperti itu. Intinya buat kalian yang pengen gacha Blade, good luck, semoga dapat. Yang lagi red off menang red off, yang lagi red on bisa dapetin di low PT. Gua Kalahari, sign out, see you on the next video. Kecewa aing.